Yes, teman-teman, hadir kembali bersama channel Hayo Badal. Channel yang selalu menghadirkan kembali semangat informasi-informasi yang terbaru dan terkini buat kita semua teman-teman. Pada hari kali ini kita akan bahas tentang Vespa PMB 788 model 86, penampakannya sendiri teman-teman, dan body semok dan aduhai teman-teman dari penampilan belakangnya, dan sebuah indikator rem teman-teman, dan pengendaliannya pada bagian bawah. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like yang gratis, share yang gratis, dan subscribe-nya juga gratis. Dukung untuk channel ini agar semangat, gaspol, apa sampai sehari, semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa. Terima kasih, pantang terus video channel daripada mantap, sukses, gaspol. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari bagian depan cara pengurup perahasiannya teman-teman. Kita nyalakan tombol on off pada bagian sini teman-teman. Sebelum itu sambungkan dulu kabel positif dan negatifnya teman-teman ke bagian bawah sini. Untuk yang plus dan min, plusnya berwarna merah dan minnya berwarna hitam teman-teman. Setelah selesai proses penyambungan, kita tutup kembali. Tutupannya seperti ini teman-teman, sangat mudah dan gampang teman-teman. Lalu kita nyalakan saja on off-nya pada bagian sini ya teman-teman. Untuk menyalakannya, on off-nya pada bagian sini. Nah, sudah nyala dengan menandakan lampu depan yang menyala. Lampu depannya sudah menyala teman-teman, seperti ini. Tinggal kita aktifkan saja, dan bila mana ingin memajukan tinggal ditekan saja forward untuk memajukannya, dan stop untuk bagian netral, dan back untuk memundurkan teman-teman. Demikian buat terdapat penyambungan USB untuk musik maupun Bluetooth pada sepeda aki listrik seperti ini teman-teman, yang bisa berfungsi dan menyala dengan baik. Dan bila mana ingin memasukkannya, kita tinggal kita pencet saja tombol pada bagian bawah untuk menjalankannya teman-teman. Sini untuk berjalan mundur, tinggal kita tekan saja mundur atau mundur, dan bila maju tinggal pencet maju aja seperti ini. Sudah bisa berjalan maju dan mundur dengan sangat baik dan mantap, dari dengan dudukan berbahan plastik yang halus dan tidak tajam teman-teman, dan juga sandaran cantik pada bagian bodi belakang untuk mencegah anak terjungkal atau terbalik, dan penahan bumper pada bagian bawah untuk mencegah motor terbalik pada saat dijalankan teman-teman. Ini adalah fungsinya teman-teman, ya, ada fungsi dan kegunaan yang dihadirkan teman-teman dengan menggunakan roda bantu samping pada bagian kiri dan kanannya untuk membantu kestabilan dalam permainan ini teman-teman. Sangat mantap dengan pegangan yang cukup empuk halus, dan tidak ada bagian-bagian yang tajam yang bisa melukai dari buah hati kita teman-teman. Sini ada juga tombol musik ya teman-teman, ya, yang bisa diaktifkan dengan cara menekan saja, dan bila mana tidak digunakan, untuk pengatasannya ada pada bagian bawah. Untuk pengatasannya terdapat pada bagian bawah di dalam sini teman-teman ya. Itu adalah tombol pengatasannya pada bagian bawah sini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan buat semangat kita kali ini teman-teman. Jangan lupa langsung saja di like, langsung saja di share, langsung saja di subscribe, dukung terus channel ini agar semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, dan selalu berdoa. Nonton terus video bersemangat hari pada bekerja. Sampai berjumpa kembali, dadah.